Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro. Kali ini saya berada di Desa Gesang. Ini saya di sound systemnya King Kong Audio, bro. Ini seperti biasa dua arah. Ini pada umumnya di Lumajang dua arah semua, rek. Yang satu ini di sebelah timur sana, sony di kono wis aku mau ke timur malu hati lewat isin, rek. Itu di sana ada direct mesh yang dipakai itu base one base lab dulu, kemudian itu untuk amplifier monitor, amplifier monitornya itu rakitan. Terus kalau untuk mixernya sendiri pakai Mackie, itu mixernya pakai Mackie. Yup, jaluk mangan mana kau tak? Wih, si Kiki kayak no mangan mana man? Tidak gelem bungkus no. Nah itu sulit. Oke. Terus kemudian untuk Sony yang di luar sana. Lah yo, power moro man, power man. Abang, lete abang. Power protek dulu. Yang studio dunya yang dibuat lumis sih digawe lone iku ta. Loh, iku kok protek. Niku urip meneh ngono. Jadi ada 4 amplifier. Sing dhuwur iki NR piro man? 400 iku ah. Sing oh sing 10.000, 1004 ta? 1004 tuh. Oh, yang atas ini yang 1004 tuh, Lur. NR 1004. Terus kemudian yang bawahnya ini yang NR 800. Sing digawe iki sing ndi? Sing ini sori iki, sing 800 oh, balap iki. Power hack-nya 800 watt. Kemudian subwoofer-nya pakai Basslab NX 14.000. Dan studio PA13 ini buat low pack-nya, Lur. Low pack-nya ada 2. Di atas nah kayak gitu. Terus kemudian iki sampe gawe apa speakernya lavusi. Sing lavusi. Kalau untuk subwoofernya lavusi dulur, berarti yang dipakai ini full lavusi 10 innya. Oh ini 10 innya audio 7 sama hacknya juga audio 7. Terus 15 innya itu audio 7, jadi yang lavusi itu full lavusi subwoofer aja, rek. Subwoofernya CLA ada 3 box. Ini buatannya Inovasi Malang. Nah, kayak gini. Jadi enggak pakai grill. CLA 218. Itu mid-nya 10 in double, high-nya 1 2 kalau enggak salah 2 sih. Yang 1 itu 12 ini kok ya. Kalau yang ini 2 kayaknya. Terus low pack-nya ada 2 di atas sendiri. Jadi yang digantung ada 6. Nah, untuk sound yang itu odong-odongnya dan di sebelah situ, rek, itu 31 kVA. Untuk dinamonya mesinnya 35 HP Amec. Nah kalau untuk kabelnya subwoofer ini pakai Tasker C277 4x2 mm. Kalau untuk lenernya, ini aduh kok gak ada tulisannya ini. Tidak ada tulisannya, tidak kelihatan tulisannya udah hilang. Terus untuk kabel setrumnya gak wede ini dulur, ini tidak tahu berapa mili gak wede. Ini juga tidak ada tulisannya. Kalau nggak salah sih kemungkinan ini 6 mili lah, ini 6 mili kali 4 kalau nggak salah segitu. Ini kayaknya mau masang dekorasi manten. Untuk sound yang satu ini ada di sebelah timur sana. Aku kalau mau masuk malu ya. Untuk markasnya King Kong sendiri di situ, rek. Jadi ini acaranya dekat markas King Kong. Nah oke, jadi untuk sound yang sana juga sebaiknya sama kayak yang sebelah sini, sama-sama subwoofer 3 box. Terus linernya juga sama kayak gini. Oke, jadi untuk sekilas info kayak gitu tadi. Bentar lagi kita langsung dengerin musiknya bareng-bareng. Gimana suaranya King Kong yang versi 10 in. Soalnya biasanya yang dipakai hajatan itu yang 12 in terus subwoofer planar. Nah, sekarang ini yang CLA gandengannya 10 in. Oke. Kita dengarkan musiknya bareng-bareng. Jadi apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekarang kita dengarkan bareng-bareng untuk suaranya.
sampai pecah-pecah.